Rambut aku udah panjang. Oke. Video kali ini saya mau bicara tentang lambung rambut. Rambut aku udah panjang kan? Oke. Lambung rambut ini aku cuma modal 8.700. 8.700. Nggak percaya, percaya. 8.700 aku cuma beli ini. Ini 50 cm, harganya 8.700. Berapa ya? Saya beli di Shopee 2 ringgit lebih lah, kalau dirupiahkan maunya 8.700 satu ini. Dan rambutnya itu saya nggak beli karena saya pakai rambut lama. Jadi modal saya ya hanya beli ini aja. Ini adalah string. String. Dan ini bisa ditarik. Jadi saya ikat pakai string ini untuk menyambung rambut saya. Dan percaya gak sih, saya itu sambung sendiri. Gimana caranya bisa sambung sendiri? Pertama, kamu mesti mau gunting. String pasti harus ada, rambut, jepitan, sikat rambut. Sikatku udah jelek. Gimana caranya mau nyambungin rambut? Caranya ya, ini string ini kita potong sedikit, kurang lebih seperti ini gitu ya, segini ya cukupnya gitu. Lalu tadi rambut dekan kayak gini ya, kayak gini, ini taruhin ke sini. Dan misalkan ini udah kayak gini, nah lihat ya, yang ini tuh dua tangan, jempol sama jari ini di depan, yang tiga di belakang. Terus ini pegangin, masukin sini sedikit. Ah, kita apa, pegang kuat sini, yang ininya masukin sini. Terus tarik, putar, 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 terus agak ditarik ya, diputar, tarik kuat, tarik kuat, tarik kuat, putar. Kalau udah diikat, ikatkan. Oke, kita lihat aja gimana saya nyambung.
Saya nyambung rambut yang modalnya 8.700. Gimana menurut kalian? Lumayan kan? Daripada ke salon mahal. Ya enggak guys? Salon tuh mahal loh. Ini kalau ke salon kayak gini ya, di sini ya, bisa berapa ribu ringgit nih. Kalau ke salon ini bisa 1.000 ringgit lebih, ini nggak cukup 1.000 ringgit. Sombong sendiri, kan? Cimat. Oke, bye-bye.